Artinya kenikmatan yang kita dapatkan selama berhaji ini insya Allah bisa kita jawab dengan menjaga silaturahmi yang terus bisa kita pertahankan. Jadi haji, apalagi haji besar ini bukan sesuatu yang mudah, karena konsekuensinya adalah kita harus jaga betul-betul nama haji kita ini yang sudah terjaga. Ini kehormatan yang tidak semua mendapatkan yang dari Allah SWT. Kita harus jaga betul-betul. Jadi mohon teman-teman, jadi ada amanat tadi katanya 40 hari setelah pulang harus ada acara semacam pemukangan. Pemukangannya apa, di Makkah atau di pemukangannya di Bintaro gitu. Ada bakmi jembatan merah gitu. Ada baju kepala kejaksaan gitu ya. Ya itu insya Allah nanti kita bisa coba atur. Nanti mohon izin, nanti teman-teman nomor HP-nya akan saya coba simpan di HP kita berdua. Kita akan bikin grup khusus untuk itu. Dan nanti kita juga diskusikan berikutnya apa yang kita laksanakan ke depannya. Mungkin nanti Pak Agus juga ada menambahkan. Nanti soal pilihan sekretaris bendahara, monggo deh, saya ikut aja ya. Ada yang punya usulan siapa, kita terima aja deh. Tambung itu kan ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin melanjutkan dari ketua, mohon juga mungkin dari karena dari katakan kita ini kan termasuk yang udah usia semua, dan kita perlu persiapan. Iya, apa? Jadi kita harapkan mungkin sambil mempersiapkan regenerasi kita, kebetulan kalau dari saya pribadi mengusulkan pertanyaan ini ada dua adik kita yang masih muda. Kita berharap mungkin dokter sama adik, kalau dari saya pribadi mengusulkan untuk bisa menjadi mungkin dokter spesialis dan adik, supaya kira-kira gitu. Mohon mengusulkan.